Halo. Wah. Aduh, pasti adik-adik di rumah tuh tadi bertanya-tanya. Ya, itu tadi ngapain sih? Padahal enggak jelas semua. Iya, Nih, sembuh enggak ini? Loh, sembuhannya maksudnya sakit enggak ini? Iya. Ica aja tadi tuh bingung-bingung. Ini ngapa udah ngapain gitu ya? Kak, emangnya tadi tuh Kakak ngapain sih? Ica pernah denger enggak? Pantonin. Jadi gerakan yang enggak ada suaranya. Jadi kayak acting tapi enggak ada suaranya. Betul. Nih, soalnya suaranya emang lagi mau habis. Iya, jadi gerakan aja ya. Jadi serak-serak gimana gitu. Yaudah, ngomong-ngomong masalah pantomim. Iya, Kak. Kakak tahu enggak pantomim itu apa? Tahu. Adik di rumah tahu enggak pantomim itu apa? Ayo, tahu enggak? Ica tahu enggak? Ica tahu enggak? Kak. Enggak tahu. Ica aja enggak tahu. Adik-adik di rumah juga pasti penasaran kan? Apa sih pantomim tuh? Kak Mahindra juga kan pasti penasaran. Iya, penasaran banget. Langsung aja kita panggilkan bersama-sama adik-adik kita yang sangat berbakat dalam bidang pantomim. Pantomim. Oke. Okay. Siapakah mereka? Ayo, Oktin dan Sarli. Kenal dari mana? Waktu itu kan minggu lalu. Oh, dari suara anak. Iya. Kakak ini ngapain sih pakai baju kembaran? Kakak emang kakak adikan ya? Enggak selalu maksudnya. Yaudah duduk dulu ya. Kayaknya kalian capek nih. Ngomong-ngomong nih, kenapa sih? Emang sengaja kembaran ya? Enggak. Loh. Terus maksudnya pakai baju kembarannya apa? Kok enggak ada yang ngembarin aku sih? Terus kenapa? Kita di sini mau pantomim. Oh my god. Adik-adik di rumah pasti penasaran kan pantomim tuh kayak gimana? Kak Mahindra juga? Sangat penasaran banget, kepo. Biasanya nih, Kak. Biasanya nih, Cak. Iya, kenapa, Kak? Kalau misalnya pantomim itu kan biasanya dilakukan sama orang-orang yang udah besar-besar tuh, yang udah jago-jago. Nah, ini sekarang kita bakal ngeliat nih nanti aksi mereka baru anak-anak kecil ngelakuin gerakan-gerakan pantomim. Oh, gitu. Kak, mau tanya nih, pantomim itu apa sih, Kak? Ada yang tahu enggak sih pantomim itu apa? Sandiwara badan tanpa berbicara. Sandiwara badan tanpa berbicara. Bisu enggak sih? Bisu. Iya. Bisu namanya aja tanpa bicara. Iya. Oh, berarti yang ngelakuin orang-orang bisu ya? Ya, enggak juga. Enggak juga ya. Kayak sejenis bahasa isyarat gitu ya. Iya. Biasanya kalau bahasa isyarat itu kan kakak pikir yang kayak gini, Cak. Yang A tuh A. Kayak gini, B tuh kayak gini. Tahu enggak ada yang tahu enggak sih? Tahu. Tahu deh. Coba A itu gimana sih? Hah? A. A ini kayak gini. A ini kayak gini. Kalau B gimana, Cak? Si ya kayak gitu. Tangan nih, Cak, masih sakit. Jadi enggak bisa gerak. Kalau B gimana, Kak? Oh, Benny kayak gini. Tapi di pantomim kita nggak mungkin dong kalau kita mau menceritakan sebuah kisah. Jadi kita mau makan pisang, tapi kita gini-gini dulu. Bukan kan ya? Pantomim itu nggak kayak gitu. Dan tidak pakai suatu alat bantuan ya? Iya. Oke. Ngomong-ngomong masalah pantomim nih. Kak. Ya, ada. Pantomim kan sandiwara. Mm-mm. Sandiwara tapi nggak ngomong. Alias bisu. Terus, Cak? Terus gimana cara mereka untuk menyampaikan ke ini? Apa ke audien, iya, ke orang lain? Iya, enggak tahu ya, Kak ya. Kan Ica enggak pernah lihat nonton pantomim. Iya, capek deh. Jadi ini kakaknya gimana mau ngomong nih. Gimana nih? Jadi, adik-adik di rumah pantomim itu bisa kita lihat dari mimik. Bukan minum loh. Mimik itu bukan minum. Mimik itu bukan minum tapi wajah. Mimik itu dilihat dari ekspresi wajah kita. Kalau misalnya ekspresi wajah kita sedih nih, Cak, pasti kayak ekspresi kita gitu. Kalau misalnya kita senang, pasti kita ceria, ketawa kan. Ketawa secantik-cantiknya. Nah, kalau misalnya kita bingung, kita pasti garuk-garuk kepala. Nah, itu mimik. Yang pertama mimik. Yang kedua dari gerak tubuh kita. Waduh. Mau ke kiri, mau ke kanan misalnya. Kalau misalnya gerak tubuh kita kayak begini.
itu bisa sakit perut atau kalau kekenyangan gini sambil kipas-kipas itu artinya kekenyangan. Terus yang ketiga nih, kita juga bisa didukung oleh musik. Waduh, Ica tahu nggak sih kenapa musik? Kenapa ya sayang? Jadi, pantomim tuh bisa dilihat dari 3 faktor. Yang pertama dari ekspresi muka kita nih, wajah mimik kita. Yang kedua bisa dilihat dari gerak tubuh kita. Dan yang ketiga bisa dilihat dari lagunya. Betul nggak adik-adik? Betul. Yang namanya Selin mana? Selin apa Selin? Selin. Selin. Yang namanya Octin? Oke. Ngomong-ngomong, tahu nggak sih pantomim itu berasal dari mana? Dari Yunani. Yunani. Iya. Jauh banget ya kak. Wah, kok dari Yunani kok bisa sampai Indonesia ya? Karena ada salah satu tokoh dari Indonesia yang menguasai pantomim. Wow, tokoh Indonesia siapa? Diana ya? Bukan. Diana ya kak ya? Bukan. Siapa sih? Tahu nggak sih? Lupa namanya. Kamu ini nggak tahu ya? Kayaknya lupa-lupa ingat gitu. Adik-adik di rumah yang tahu jawabannya, siapakah tokoh yang pertama kali membawakan pantomim di Indonesia? Silakan di nomor di bawah ini. Kayaknya kurang kerjaan banget ya kak. Septio Dwi Cahyo. Iya mungkin. Septio Dwi Cahyo. Gak tahu saya. Siapa sih tuh? Kayaknya kakak pernah dengar gitu ya. Kayak tetangga kakak deh itu. Beda lagi ya. Kayaknya beda. Udah lama dong ya pantomim tuh? Iya. Banget. Banget ya. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kayaknya adik-adik ini udah sangat menguasai nih ya pantomim. Kakak pernah juara apa aja nih? Pernah enggak ikut lomba pengalaman pantomim? Pernah. Iya. Dua-duanya atau coba deh sendiri-sendiri deh. Ini satu pasang emang. Iya. Satu pasang. Koplo kali Bu. Selalu bersama. Waduh, berarti menangnya sama dong ya? Iya. Coba sih Kak, apa aja sih yang Kakak pernah juarain lombanya? Pernah apa? Menang lomba pantomim ya tingkat kota. Kenapa Kak Diana? Oh. Loh, ini loh Kak, adik-adiknya nih loh. Kan mereka ini masih kecil-kecil, tapi mereka ini udah pinter. Masa menang lomba pantomim tingkat kota. Wah, tepuk tangan. Tepuk tangan loh ya, adik-adik. Wah, itu bakat-bakat alam ya. Bakat alam. Kok bakat alam sih, Kak? Bakat alami kali, Bu. Iya, bakat alam dari jadi belajar sendiri ya. Iya. Oh, iya. Jadi. SDK Mardiwiyata 1. Hah? Di mana? SDK Mardiwiyata 1. Oh, itu yang sangat strategis itu ya tempatnya? Iya. Oh, Kakak tahu yang depannya rumah sakit, sebelahnya kantor polisi. Iya. Aduh, pintar-pintar. Ada enggak sih guru-gurunya di sana yang itu yang ngajarin kalian untuk pantomim? Ada. Siapa? Pak Agung. Pak Agung? Siapa tuh? Gurunya ya? Iya. Udah lama gak sih? Udah lama belajar? Udah lama. Wow, berapa tahun Kak belajar pantomim? 3 tahunan. 3 tahun? Dari kelas berapa? Kalau kelas 3, aku kelas 4. Loh, ini beda? Iya, belajarnya beda. Masuknya beda. Tunggu. Maksudnya? Ini ikut kayak ekstra gitu, ekstra pantomim. Iya. Nah, terus kalian masuknya beda-beda gitu ya? Iya. Oh, gitu. Pasti sangat keren ya. Selain tingkat kota nih, kalian pernah juara tingkat apa? Ya, bukan juara, kayak ikut dalam tampil gitu. Iya. Waduh, pasti gerakannya sangat luas-luas kali ya, luas-luas. Iya. Coba deh, Kakak mau belajar ya. Adik-adik di rumah pasti pengen belajar kan ya. Beberapa gerakan pantomim. Yuk, berdiri yuk.
beberapa gerakan pantom. Biasanya Cak, kalau pantomim itu Cak, jalannya agak jelimet-jelimet, Cak. Iya. Hah? Jelimet-jelimet gimana, Kak ya? Kayak gimana sih? Coba. Sebentar. Kayak diseret-seret gitu ya? Iya. Coba. 1, 2, 3 gimana? Nih. Oh, gitu. Ya. Ica bisa gak, Cak? Sayangnya Ica, Oke, makasih ya adik-adik. Ya. Tunggu sebentar lagi. Oke, adik-adik di rumah pasti masih penasaran kan gimana sih dan apa sih pantomim itu? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Anak. Halo adik-adik di rumah. Masih kembali lagi kan di Suara Anak. Bersama dengan Ica yang sangat cantik dan juga Kak Diana yang sangat spektakuler dan juga kedua bintang tamu kita yang sangat heboh-heboh sekali. Dan juga bersama dengan Kak Maida. Tepuk tangan dong. Oke, ini masih ngomong masalah pantomim. Lagi yuk deh ya, Kakak ya. Ini masih penasaran Kakak enggak tahu pantomim itu kayak gimana. Terus kalau jalan selainnya kayak begini ada yang lain enggak sih? Selain yang nyeret-nyeret kayak begini, Ica ini kan mau tahu. Patah-patah gitu. Patah-patah? Patah-patah gimana? Coba dong, tunjukkan. Adik-adik di rumah kan juga pasti penasaran nih kayak gimana. Kayak gini kah? Gitu kah? Yang kayak begini-begini, Pak. Ada gak sih gerakan-gerakan yang kayak begini? Ada gak sih? Apa? Gerakan-gerakan yang kayak begini-begini itu ada? Gak ada. Oh, gak ada. Ya maaf deh. Motel gini-gini. Terus gimana nih gerakannya? Kotak-kotak. Kayak robot gitu kan? Iya. Iya, dari tadi susah banget. Kalau gerakan tangan, ngomong-ngomong ngapain kalian pakai sarung tangan nih? Biar. Ica tahu gak sih kenapa ada sarung tangan di sini? Aku tahu. Pasti biar gak itu ya, biar gak kotor ya? Enggak. Bukan, terus buat apa? Biar itu kelihatan lebih kayak pantomim. Iya. Biar kelihatan lebih pantomim banget. Jadi adik-adik di rumah, kalau misalnya adik-adik mau coba-coba pantomim, harus pakai ini. Sarung tangan. Gitu ya? Iya. Gerakan tangannya gimana? Gini. Itu maksudnya apa ya, Dek? Itu kayak nempel di kaca gitu. Nempel di kaca. Ya. Gini ya? Iya. Nggak gini loh ya? Enggak. Jadi kayak seolah-olah di depan kita tuh ada sebuah kaca. Iya. Begini bukan? Bukan. Bukan ya? Kak Maidra mau coba? Boleh. Coba sini Kak. Ini kita mau coba ini, jalan. Kolaborasi. Bukan. Oh ya, gimana jalannya? Jalan. Gini. Diseret-seret kayak suster ngesot begitu. Bukan, susur ngesot sambil duduk. Susur ngesot kan duduk. Oh, susur ngesot sambil duduk. Ini sambil berdiri. Iya, ini sambil berdiri. Gimana ya? Coba. Gini. Ini ditarik, yang sini diangkat. Gini. Begini, kayak ngepel ya? Iya. Kayak ngepel gue ya. Oke, adik-adik di rumah sama Kak Mahindra. Iya. Pasti penasaran kan gimana aksinya? Ica penasaran enggak, Cak? Awas sama. Cepat. Ya udah deh, adik-adik di rumah, langsung aja kita saksikan pantomim. Ini dia.
Waduh, adik-adik pasti penasaran kan? Tuh tadi mereka ngapain sih? Tapi menurut kakak itu jelas banget kok. Menurut kakak itu tadi jelas banget kok. Duduk yuk. Tadi tuh ini ya. Kalian mancing. Iya. Dapat ikan. Iya. Terus kalian main. Iya. Main-main-main yang begini-beginian itu. Iya. Terus apa lagi, Ica? Ica tahu enggak sih? Kalian naik sepeda. Iya. Terus kalian berlepas. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya, perasaan tadi kan masih cantik-cantik gitu ya, mukanya tuh masih imut-imut, lucu-lucu. Terus sekarang kenapa? Kak Maindra! Kenapa Kak Diana? Lihat nih, cantik-cantik jadi kayak begini mukanya. Ini kenapa sih? Abis itu mancat? Enggak. Cat? Abis lagi itu, lagi luluran? Enggak. Lagi pakai masker? Enggak. Enggak juga. Lagi perawatan? Enggak. Terus harusnya kalian bilang, tidak. Oh iya, bisa jadi. Gitu. Coba lagi ya. Terus kalian, apa lagi ya kayak ini kenapa ya faktor-faktor? Faktor X ya. Kayak ini aja, ini loh. Kenapa kira-kira mereka pakai ini masker? Kenapa harus putih? Kenapa kok harus apa ya, namanya? Iya. Soalnya kalau pantomim biar lebih menonjolnya, kita lagi pantomim, menunjukkan kalau lagi pantomim kita pakai body painting. Oh, itu Ica, Cak. Enggak. Apa-apaan tuh? Tadi Ica enggak kelihatan cantiknya lagi. Jadi kalau pantomim itu harus ada harus pakai pantomimnya. Oh, gitu. Tapi kan Dek, kalau misalnya kalian pakai mukanya putih-putih kayak gitu kan kalian jadi enggak apa ya? Enggak bisa ekspresi gitu. Dari tingkah laku kita dari sudah papan kelihatan. Tingkah laku. Iya. Itu sedih ya? Oh, kalau sedihnya menurut adik. Kalau sedihnya menurut adik. Kalau sedihnya adik sambil merungut-merungut gitu. Kalau adik ini sedihnya gimana? Oh, kayak melas. Melas ya. Ya. Kalau misalnya marah, nih marah. Ih, boleh. Oh, gitu. Kenapa nih kok gak dikasih alis-alisan gini? Elak. Oh, bisa dikasih item-item tuh matanya itu. Serem ya. Kayak ditonjokin. Iya. Kayak setan juga. Kakak, udah berapa lama ikut pantomim? 4 tahun ya. Terus kenapa kalian milih untuk belajar pantomim? Kayak menarik. Iya, menurut kita menarik. Apa sih yang menarik dari pantomim? Ya, kita bisa jadi lebih berpikir dan bisa menebak imajinasi. Iya, juga itu imajinasi. Kak Maindra bisa enggak kayak adik-adiknya? Wah, harus belajar dulu. Ica bisa enggak, Ica? Bisa. Mudah. Coba, ayo. Coba kalau misalnya ekspresi sedih ya. Ekspresi sedih nih. Loh, lagunya jangan kayak gitu. Oke. Yang sedih yang mellow gitu. Tapi kalau Ica sama kalian masih kalian, soalnya Ica sedih, seneng sama aja cuma gini-gini aja. Jangan gitu lah. Mamanya jadi tersinggung ya. Yaudah, hari ini seneng? Seneng. Kak Maindra seneng? Seneng banget. Ica seneng? Seneng banget. Yaudah deh, adik-adik yang ada di rumah juga pasti seneng kan ngelihat kakak di suara anak yang sangat semangat banget hari ini dan juga ngelihat aksi-aksi pantomim mereka yang sangat spektakuler tentunya yang serba awesome banget. Oke, buat adik-adik di rumah, kalau misalnya kalian gak punya imajinasi, maka hidup kalian itu bakal hampa. Kalau ibaratkan makanan nih, gak ada garamnya, jadi gak enak. Jadi adik-adik di rumah itu harus pintar berimajinasi. Karena apa? Kalau
misalnya kita melakukan sesuatu tanpa ekspresi kan aneh kan ya kak? Betul. Apalagi kalian itu harus berani mencoba hal-hal yang baru. Meskipun mereka ini pakai putih-putih, tapi mereka dapat menunjukkan bahwa masa bodoh yang penting bisa mengekspresikan, menyampaikan tetap bagus gitu. PD. Ya, buat adik-adik di rumah yang misalnya mau ikut gabung di suara anak, yuk gabung sama Kak Diana di sini dan juga Kak Mahindra dan juga sama Ica. Gabung cepetan buruan di Dama TV di Malang. Akhirnya pamit kata kami